Okay guys, welcome back to my channel. Terima kasih karena menonton channel saya ini. So untuk hari ini pula, saya akan kongsikan lagi. Kita ada roti, kita ada telur, dan juga kita ada protein. Oke, mula-mula kita panaskan air dulu. Oke, untuk telur, terpulang pada kita lah. Kita masak 5 biji, 4 biji, 10 biji, terpulang kepada kita berapa biji kita mahu. Oke, dan juga telur, telur pula, roti 4 keping. Oke, saya sediakan breakfast saya, roti 4 keping dan juga telur 4 biji. Oke, saya ada protein juga. Oke, protein for grow and repair of body tissue. Oke, kita ada yang ini. Cara dia sekejap lagi saya akan tunjuk. Oke, masak telur dahulu. Rebus telur guys. Oke, kita rebus dahulu. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kecil saya ini guys. Oke, telur sudah masak. Empat biji telur putih dan satu biji telur kuning. Oke, dia lagi bagus kalau kita ada anak benda nih. Oke guys, selepas itu kita campurkan dia 4 sudu protein. Oke, tak kira lah Anda ada protein whey protein, coklat, ataupun jenis apa yang Anda suka ya. Oke, saya punya nih protein coklat. Oke, tiga, empat sudu guys. Oke, selesai itu. Kita gaulkan dia. Gaul sampai sebati. Selesai kita gaul. Selesai aja gaul. Ambil yang roti tadi, kita letakkan di atas roti guys. Sebelum kita berpisah, saya mau coba dulu. Oke guys, terima kasih karena menonton channel kecil saya ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang akan datang. Alright.